Assalamualaikum, welcome back to my channel. Akulah Aziz Terditya dari JKPL Lord, nickname-ku sekarang JKPL. Kini aku pensi dulu mencoba DM-nya karena dinyatakan Aziz bakal infokan sebuah satu hal, yaitu performaku saat bermain waktu di screen. Sama satu lagi, aku pas mabar katanya kurang baik karena performaku lagi take down, karena moodku lagi gak enak ya. Mungkin sesuai moodku lah ya. Mungkin insya Allah nanti guys ya, bulan Ramadan akan ku datang kalau udah followerku udah 5k, bakal aku cobain mencoba DM lagi. Kini aku sekarang pensi, cuma rehat aja. Aku Aziz Terditya, nickname-ku JKPL Lord. Saya izin mengundurkan diri. See you next time dan see you goodbye. Untuk itu, saya Aziz Terditya, saya rehat. Aku tahu kalian semua butuh seorang pangeran Aziz. Kalian tahu semua butuh seorang Lord yang sebenarnya. Yang dulunya kalian semua suka have fun, buy one, sparring, sedangkan scream kalian pasti kangen sama aku. Sekarang aku lagi pensi aja sih. Bukannya pensi, cuma rehat aja aku. Sampai seorang coachku panggil aku ke depannya. Siapa tahu JKPL punya player baru, sama RZR juga bakal rame lagi seperti yang dulu lagi. Aku yakin teman-temanku semua di Evos nonton video ini pasti kalian semua kangen. Nah, itu dulu guys ya. Saya pamit meninggalkan diri. Saya cerita, see you and goodbye. Aku pengen rehat dulu guys, terhat dulu mencoba DM-nya. Sampai aku punya HP baru lagi berkambek, main game Free Fire, CODM, PUBG, itu aja sih. Tapi cuma sekarang aku lagi pensi karena device-ku memorinya kurang guys ya. Karena memoriku itu kecil, HP-ku guys semakin berat, CODM semakin, HP-ku harus bagus. Cuma semakin performaku satu skill bagus, namanya juga aku bakal terus latihan sampai aku tuntas, sampai aku bisa membawa turnamen lagi, juara lagi guys, sampai di screen peringkat satu terus kayak waktu di EVOS ya. Tapi aku sekarang pensi karena aku bakal rehat. Sampai sekarang tuh aku masih rehat guys, sampai hampir 2 tahun setengah aku rehat. Karena aku lagi fokus pekerjaan, jadi streamer sama jadi YouTuber aku sih, sama bikin konten kreator. Ya, cuma aku lagi nyoba-nyoba aja nih sih. Udah, sampai segitu dulu guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sampai aku, jangan lupa follower, follow-followerku sampai 5000 di akun TikTokku di @lordajistampan. Itu aja guys ya, infokan dan informasi untuk kalian semua bahwa kalau aku itu udah nggak main CODM lagi. Oke, see you. Saya Aziz Terditya menyatakan in rehat. See you next time dan see you next goodbye. See you to next year. Oke, sampai aku punya HP baru lagi aku bakal comeback. Itu sih. Saya Aziz Terditya, saya pamit, bye bye. Aduh, gak tau lagi lah guys, aku lagi jomblo nih. Kangen coy ya. Bener aku kangen coy, kangen coy DM lagi guys. Tapi cuma akun ku ilang gitu. Ke band saya aku bikin lagi akun. Kan lucu nih. Akun ku bot kan bakal, iyalah, kayak mana lagi itu kan. Akun ku ilang. Gila akunnya susah guys, saya aku harus dari udah apa, udah dari nol kemudian udah pebesar gitu kan. Dari SMP misalnya, dari SD dulu, TK, SD, SMP, dan lahir. Pas aku dulu CODM tuh pasti, wih, diamond club banyak, pas aja sudah, wih, sultan. Sekarang aku balik beli ke CODM pasti jadi bot lagi gitu kan. Pasti dikiranya aku tuh masih noob gitu. Ya emang gitu guys, berawal dari seorang noob kemudian jadi seorang pro player gitu kan. Ya ada lagi kecil dari yang kayak ini guys, kayak
tangga, tangga domination turun ke bawah, ya itu aja guys ya. Dari akun bot, akun sultan, akun itu aja ya, nggak ada, nggak bisa instan itu. Mereka tuh pasti dari dengan rookie dulu baru ke legend ya. Kalau sekarang kalau udah penjago sebenarnya mainnya di legend terus. Kayak aku nih, sekarang aku udah rehat dulu guys, gak main CODM lagi, aku udah capek guys. Karena aku fokus gak tuh streamer sama konten kreator tuh aja sih, sama satu lagi, satu hal apa, fokus kerja aku sekarang, fokus semenjak ayahku pergi tuh aku bikin konten terus guys, video-video terus, sampai aku live-live. Nah, karena liveku tuh membawa-bawa hati dia gitu, lukain hati-hati dia dari aku. Semua kayak aku sekarang lagi putus mau live sekarang aku untuk memutuskan aku pensi dari CODM gitu, dari game tersebut gitu. Karena aku dulu udah pernah top up, tapi aku rugi banyak ya, baru nyadar gitu. Nah, jadi sekarang aku udah gak mau lagi ke comeback CODM lagi, itu aja sih dari aku guys ya, dari kisahku ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe-nya. Jadi kalau kalian suka video ini, kalian tag sama aku, komen ya terus kenapa barang sehat-sehat. Terus aku bahas video-video sebelumnya, nanti aku bakal nge-tag kalian semua. Oke guys ya, nanti aku bikin yang part 1, 2, 3 nya bakal full video nanti ini guys ya. Jadi ini kalau aku bakal aku gak main CODM. Bang, comeback CODM lagi. Enggak lah, aku lagi gak main CODM lagi. Gimana sih aku sih? Karena lagi, apa ya aku bilangnya, lagi bosen ya. Dulu aku main ke CODM, enggak ada teman-teman mabar, udah sendiri aja aku main. Sekarang miran mereka udah pada pensi, aku ikutin pensi sih. Tapi cuma ada sih teman-teman aku waktu buat Day Force pada comeback, tapi aku enggak mau comeback gitu, disuruh bang comeback CODM lah. Soalnya lagi rehat aku guys, lagi liburan. Itu aja sih, aku butuh healing. Cuma fokus YouTuber so, bikin konten kreator itu aja. Ya kayak mana lagi. Lagian juga device-ku kurang-kurang gitu. Gak tau lah apa nanti ya, tentang aku jadiku sama HP-ku ini. Nge-frame gitu guys, udah semakin berat banget guys. Udah terpaksa aku jadinya main Mobile Legends sekarang aku. Aduh, Mbak XD kangen sama aku kayaknya. Main CODM, teman-teman belakang CODM. Aduh, gimana lagi guys. Dan si lagi aku lah. Ya, saya capek aja guys. Mungkin tuh aku lagi mau nyoba fokus satu hal, jadi konten kreator sama jadi streamer, itu aja sih.